Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat malam. Kau apa dah? Tepat. Apa yang suka? Yo, masuk, masuk, masuk. Nak menjahit. Check sound. Suara Nurul okey ke? Entah. Dia cakap dah start dah. Cepat. Cuba tolong Nurul, suara okey ke? Suara okey semua, gambar okey. Di sana kau duduk tepi tu. Di sana tu tembok tu. Ada tu dekat luar. Nak jahit apa? Okey, malam ni kita nak jahit baju kurung moden pendek. Baju kurung moden pendek yang fit. Bantu Nurul tengok suara okey. Marhafiza, suara okey. Gambar okey tak? Okey. Gambar okey tak? Nurul fokus sebab malam ni kita nak menjahit. Alhamdulillah. Nurul alhamdulillah sihat. Sihat hari ni Nurul habiskan 3 botol air. Alhamdulillah cantik. Okey, tolong klik share dulu bagi ramai-ramai kan. Kalau ramai-ramai Nurul punya energi dia lain sikit. Sangkut pula gambar. Ya ke? Zuna Yusof, cuba dulu okey ke tak? Bantu Nurul klik share dulu. Bantu Nurul klik share bagi ramai-ramai, bagi like sikit, bagi love sikit. Wow. Okay, ni kita jahit. Umi angkat ni dek. Okey, ni kita dah, Nurul tadi dah jahit kan, tadi petang tadi dia macam line tak berapa okey. So kita buat dat ni. Nurul pun akan jelujur dulu benda ni sebab dekat sini kan dia macam corner kan. Dia macam corner sikit. Alhamdulillah jelas. Waalaikumsalam Kak Salma. Okey, jadi kita jelujur dulu. Dah jelujur, dah cantik-cantik baru kita jahit. Dia leher pun Nurul tak gunting dulu sebab nanti terburai. So sekarang nak malam ni Nurul nak tunjuk macam mana nak jahit supaya nampak kemas. Okey, mula kita akan jahit dart dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita jahit dart belakang dulu. Depan kita dah jahit dah tadi. Dia memang kena besar Mak Rosi sebab dia kena apa? Kena cukup air kan? Sebab Nurul tak berjalan sangat, tak bergerak sangat. Jadi hari-hari memang Nurul kena habiskan dalam 3 botol tu. Kurang-kurang 2 botol. Satu botol tu dia 2 liter setengah.
Ini tinggal lagi suku, nak habiskan tiga botol. Alhamdulillah. Kak Timah buat lepas maghrib baru tengok Nora jahit. Ah, itulah. Tadi kan, itulah. Nora pun buat macam mula-mula nak buat awal sikit. Lepas tu dah leka-leka-leka. Ah, memang macam tu. Allah tak izinkan ya tadi petang tadi kita buat. Petang memang tak boleh buat kan. Sebab dulu-dulu pun nenek selalu pesan jangan menjahit time maghrib. Degil juga nak menjahit tu Allah tak bagi nampak tadi. Okey, ini baju ni dia ada zip dekat tangan. Okey, nanti Nurul nak tunjuk macam mana supaya jahit tu biar nampak kemas. Mula kita jahit dad dululah. Dad. Okey. Yang mana yang dalam grup yang dah potong pola tu, dah potong kain, bolehlah tengok macam mana cara nak menjahit dia. Sama je. Ha? Ha, apa? Cuba. Oh, ada online dekat WhatsApp ya. Siapa nama? Okey, ini Nurul jawab ya. Dia ada online tak? Ada tengok live tak? Depan? Ya, itu jenis. Pola dress depan dan belakang ni tak sama je. Bahagian pinggang tu depan bahagian 2 tambah 1. Bahagian 4 tambah 1. Salah tu. Bagi 4 juga mungkin salah tulis. Semua untuk pinggang tu dia bagi 4. Mungkin salah tulis. Semua bagi 4. Okay. Semua bagi 4 tu. Mungkin salah tulis dekat nota tu. Tak sempat buat cek balik. Semua bagi yang bahu je yang bagi 2. Yang pinggang bagi 4. Kenapa saya buat baju dekat belakang jadi gelembung sedangkan dah buat dad? Dekat mana memang gelembung tu? Dia tengok-tengok orang juga. Sarwan ni tengok bentuk body kita. Okey. Sekejap ya. Okey, yang ini kan supaya kita senang nak pasang zip. Supaya senang nak pasang zip, so kita jahit kasar dulu sini. Ni untuk newbie yang senang, yang susah nak buat zip kan. So Nurul tunjuk kita jahit kasar dulu. Sekejap, ada orang tanya dekat WhatsApp tapi Nurul tak dapat ni. Dia salah tulis tu. Yang pinggang tetap bagi 4 Aris. Pinggang tetap bagi 4. Salah buat tu kot. Okey, kalau macam masih ada gelembung tu, mungkin boleh buat cara kita masukkan sikit lagi dekat pinggang tu. Masukkan sikit lagi dekat pinggang. Atau mungkin waktu pasang zip tu dia tak macam tak ada macam tak sama. Akak terlupa nak buat basi untuk zip baju kurung moden. Macam mana nak selesaikan? Kan? Itu dah terjangkit dekat Nurul lah tu. Akak boleh tengok live Nurul yang buat baju hitam Umi. Baju, ambil dek baju tu jap. Okey, siapa yang terlupa buat zip, tengok live yang Nurul buat baju ni. Yang buat baju ni, scroll balik. Nurul lupa tarikh dia, lupa tajuk dia apa. Yang Nurul buat live ni, boleh tengok balik. Boleh tengok balik ada cara nak pasang zip tanpa ada belahan. Boleh tengok. Yang kain macam ni, kain hitam. Nurul buat live ni pagi ke apa? Pagi. Okey. Ni kan, nak buat zip dekat ujung tangan. Jadi, sebelum kita pasang apa tu, kita kena iron dulu. Okey, iron dulu ujung tangan ni sampai ke batasan basi tu. Gosok dulu macam ni, kemudian
Ini bagi yang belum biasa lagi ya, yang belum biasa menjahit. Kemudian kita gosok dulu. Ini kita jahit dulu, jahit kasar dulu macam ni. Ini jahit kasar. Ini adalah salah satu kita nak dapatkan jahitan yang kemas. Kita jahit kasar dulu supaya nanti dia punya garisan tu sama, cantik je. Kita gosok dulu kan. Gosok dulu ujung dia sebab kita nak bozip nanti. Kemudian kita akan cantum dulu, tapi cantum dia kasar je. Kita jahit kasar je dulu. Dek tolong tali tape tu dekat situ satu. Yang putih. Yang putih besar tu. Meh. Okey. So dekat sini akan kita ukur dulu dia punya tangan customer tu dalam 7.5. 7.5. Jadi dia punya ni 3 suku. Ni kena ukur tau kalau yang untuk pasang zip ni. Kalau tak nanti dia tak sama. Okey. Kita jahit kasar dulu. Kita jahit kasar dulu supaya masa kita nak pasang zip nanti senang. Jahit kasar dulu. Jangan malas-malas. Dia nak dapat hasil yang cantik tu kena kerja lebih sikit. Kena buat lebih sikit. Kalau material yang dah cheese macam ni kan, dia memang kena banyak gosok. Kena banyak gosok baru dia kemas. Okey. Adik, pergi panggil Om kejap, nanti nak kena angkat apa ni? Okey, so kita kena ukur. WhatsApp je kau tak? Okay, sekarang kita kena iron dulu. Bantal busuk ni mana? Ada dekat atas meja. Dah dekat sini mesti nak bantal busuk. Sorry lambat join, tak apa. Okey, Nur nak kena tunjuklah nak gosok. Kita kena gosok bila baju macam ni kan, kena rajin menggosok. Tu yang tadi petang Nur angkat supaya dia lebih nampaklah, lebih mudah. Okey, nampak tak? Kalau kita buat dengan cara macam ni. So, dekat sini kalau kita buat yang dart sisi tu kan, nampak tak? Bila kita buat dart sisi, dia nampak macam ada bulat sikit tau. Dekat sini dia tak rata. Nampak? So, dia macam ada ternaik sikit dekat sini. Jadi kita nak gosok tu, dia tak boleh nak gosok macam nak guna macam ni, dia tak berapa kemas. So kita perlukan ni bantal busuk ni. Okey, sebab dekat sini dia melengkung. Kita buat macam ni. Kita keluarkan dia, kita gosok macam ni, lepas tu kita tekan bagi kemas.
Kita kena gosok dat ni dulu sebelum kita cantum benda-benda lain. Supaya dia nampak nampak kemas. Hari dah WhatsApp dah. Cepatlah. Okey, nampak tak? Dia kena gosok. Yang ni pun kena buka. Dia kualiti kalau kita gosok dulu sebelum siap dengan kita gosok selepas siap tu dia tak sama. Okey, dia tak sama. Apa nama? Oh, ini pendekap. 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 Okey. Kan nampak cantik tak? So memang kita kena gosok dulu, gunakan bantal dekat bawah sebab kan dia nampak macam ada bengkok sikit dekat sini. Tak ada kan, kena belilah yang untuk yang apa meja-meja gosok yang kecil tu. Ni bantal ni free je kita buat. Alamak, dah hilang dia punya ni. Sekejap ni kena bagi nampak balik dia punya apa tu, dah hilang. Bantal busuk ni kan ada kain pecah dekat mesin jahit tepi tu. Kan yang mesin jahit tepi tu kita anulah ambil isi dia tu. Nora lakak dah buat satu perubahan tu cantik, tapi sayang kain ni pun batik tak jadi sampai tak buat tang punggung. Macam mana nak buat tu? Kenapa tak ukur ke tang punggung tu? Kenapa boleh jadi tang punggung sempit? Kenapa sempit tang punggung? Tak ukur ke? Kalau ada basi kan boleh besar kan? Ada basi tak? Kalau ada basi boleh besar kan? Kan dekat zip tu kan boleh lagi. Dekat zip kan ada basi. Dekat apa tu kan ada basi. Besar kan? Tak ada masalah. Bukan, tak boleh isi kekabu. Dia kena isi kain. Kalau kekabu dia lembut sangat, nanti dia tak boleh. Tak boleh sebab kita nak kena menekan. Nurul isi kain pecah-pecah lebih tu. Tapi yang Nurul isi dia isi apa? Yang mesin jahit tepi tu. Okey, dia kan nak lagi cantik memang macam ni. Boleh je kita pasang terus dia punya zip tu. Tapi dia akan lebih kemas kalau kita buat cara macam ni. Okey, dia kita lebih kemas. Ini Nurul jahit kasar dulu ya. Nurul jahit kasar. Lepas tu kita gosok. Tangan siapa? Ingatkan tangan Nurul. Orangnya kecil, dada pun 30 apa lebih je. Kecil je orangnya. Kecil je. Ini adalah customer Nurul yang dah lama sangat. Baru-baru buka kedai dulu. Dia memang dah tempah. Dan memang dia tak besar-besar. Besar ni je. Okey, boleh bandingkan nanti kalau kita menjahit. Jahit sikit gosok, jahit sikit gosok. Dengan kita jahit terus baru gosok. Cuba nanti. Cuba tengok macam mana dia punya kualiti. Memang comel orang ni. Memang sangat-sangat comel. Okey, untuk zip pun nampak. Nurul pun belum jahit zip lagi sebab Nurul akan gosok dia dulu. Nurul akan gosok dulu benda ni. Ini salah satu cara nak buat kemas. Okay, kita akan gosok dulu macam ni.
Dia memang kalau lebih sedap kan, kita memang gosok atas ni dia memang. Rasanya memang setiap tukang jahit tu kena buat lah dia punya bantal busuk ni. Tengah-tengah hari kan, kalau hilang orang dekat bawah mesin tu, tahulah mana nak cari bantal busuk tu. Nampak tak bila macam ni kita lebih kemas. Ni kan belum pasang zip lagi. Nanti kita follow je dia punya jahitan ni. Ini siaran tertunda. Patut tadi Nurul nak buat petang, tapi Allah tak bagi izin kan. Nak maghrib. Nak maghrib pun nak buat bersiaran. Betul. Ini baju customer memang nak kena buat lah. Tak buat pun nanti tengah-tengah malam pun kena buat. Nak kena siapkan. Dah tertangguh lama dah. Okay. Dia tak apa, biar lambat sikit tapi kita nampak tak bila kita gosok dia dah kemas dah. Kalau kita tak pakai pendakap tu kan, tak pakai yang kuning tu, dia hasil dia tak akan macam ni. Dia tak akan licin macam ni. Nampak dia dah nampak macam melengkung sikit dah cantik. Yang ini pun sama. Okey, nampak tak? Depan ni dia nampak kemas je. Okay, so sekarang kita nak pasang zip dulu. Kena angkat lagi. Nasib baik Haris ada. Kena angkat. Tapi macam mana kan? Kadang kita tak, Nurul tak tunjuk cara nak gosok. Dah tak cantik pula. Boleh Nurul berkena, kena. Macam mana ya? Kena rajin lah. Wah. Jalan-jalan kita. Tak apa. Kalau kayu tu dia kena bagi licin lagi. Kalau kayu kan kena guna kertas pasir kan. Kena guna kertas pasir tu bagi dia tak apa. Kalau tak nanti tarik dia dekat kain tu. Okey, so yang ni ni tangan macam tangan patung ni . Kedai hardware. Kedai hardware. Okey, yang ni buka balik sebab tangan dia terlalu kecil. Cuma nak dapatkan side dia lah. Nak dapatkan dia punya garisan tu. Dan buka balik dia punya ni. Jahitan dia. Cara macam ni memang insyaAllah akan cantik lah. Sebab kita dah tak teragak-agak dah bila kita nak menjahit. Ni tangan tak boleh. Tak boleh nak apa. Kecil sangat tangan dia. Ujung tangan dia macam tangan budak-budak. Kan dah ada dia punya tanda tu, so kita jahit je. Zip tak gosok sekali ke sebelum jahit? Tak. Tak gosok. Nak dapatkan tempat tu je. Okey, yang ujung ni kita sampai dekat plastik dia ni lah. Baju saya pula yang diorang tengok. Ini kan baju yang buat hari tu. Ada yang dah cuba try untuk dengan kain moskrip tak? Saya ada satu benda nak cakap dengan kain moskrip ni. Ada yang mengalami kesulitan tak buat baju dengan kain moskrip? Sebab kain moskrip kan ni dari mula saya apa buat hari tu, saya tak gosok pun. Ini ujung tangan pun saya tak gosok. Baju orang malas. Okey, kita akan jahit macam ni dulu. Dekat Telegram saya tu ada banyak kain moskrip baru-baru. Bila kita dah ada line macam ni kan, so ikut je dia punya line tu.
Tak apa, biar lambat-lambat sikit. Blouse yang kemeja. Tadi confused nak pakai kemeja, nak pakai blouse ke nak pakai baju ni. Kan? Sekarang jadi masalah pula. Dulu masalah tak ada baju, sekarang terlebih baju pula. Boleh fokus tak? Dia nak dekat lagi kan, nak jahit zip ni Haris. Boleh fokus lagi tak? Dia tak boleh kan? Dia kena macam tu. Habis tak nampak lah, Umi nak baca. Tak, komen sama je. Okey, macam ni boleh fokus ke? Ke nak tinggi lagi? Kau nampak tangan kedut Nurul kalau dekat sangat? Habislah urat-urat Nurul nampak. Boleh nampak? Nak dekat lagi? Tangan tu berapa inci? Ini... Tak ukur lah pula. Ini berapa yang ada dekat situ? Mana tali tip tadi jatuh lagi eh? Dia patutnya 8 inci. Tapi ni 10 inci. Dia patutnya 8 inci je dah boleh. Yang ni 10 inci sebab memang ada zip dekat Nurul. Dekat jarum mesin, okey lah tu nampak. Kejap, kita punya asisten dia dah keluar. Ke Haris tolong. Fokus kejap. Apa dia? Nak fokus dekat mesin. Zoom lagi. Dia kena tinggi sikit, lepas tu ke bawah kan. Kan? Tak pasti. Okey ke? Boleh nampak? Resisten di mana? Nak dekat lagi. Wah, kejap. Kalau tak hari pegang. Kejap. Haris ambil kursi duduk depan ni. Haris tengah ni ha buat kerja. Tak apa ya, kita minta masa Haris sikit. Ramai ni opah-opah ni nak tengok. Jatuh. Okay, kalau Nurul suka jahit dulu macam ni, jadi dia tak lari. Kita lock dia dulu kan. Kita jahit dulu macam ni. Yang gigi dia punya ni, dia dekat ni lah, dekat yang kita gosok tadi tu. Nampak garis? Nampak. Okay. Mira. Sekejap. Dia 8 inci je. Ni sampai ke siku lah. Tapi dia tak ada problem lah sebab ni memang melekat dekat tangan. Okey, ni kita pasang dulu semua. Tiga-tiga ni. Okey, nampak? Ni Nurul jahit tepi. Jahit kasar tadi. Ni jahit kasar. Tu kita buka balik lah. Kita jahit kasar ni untuk dapatkan dia punya ni je. Dia punya garisan tu. Tak nampak?
Kalau jahit kain macam ni, dia jarum kena kecil sikit. Ha, ni Nurul gunakan jarum 11 inci. Memang jelas hari duduk depan ni, ha. Lama-lama nanti hari jadi pandai menjahit. Okey, kalau macam takut dia atas ni lari, atas ni biar dulu. Kita kena pastikanlah dia punya ni dekat luar. Okey, dia pastikan macam ni. Jangan terbalik, naya nanti kalau terbalik kena buka balik. Okey, okay, kita jahit macam ni dulu. Ni kes Nurul lah dulu. Selalu sangat terbalik. Siap-siap je dah kepala dia ni ke dalam. Okey, kalau tak pandai buat dulu macam ni. Jahit lurus dulu. Okay, macam ni. Allahu Akbar. Jadi masalah pula bila dekat dia jadi segan. Apa harus punya handphone ni? Terjungkit-jungkit macam tu. Dekat atas nama tu. Tekan sini je. Tekan sini je. Apa? Saya baik hari ada kat depan aku letak. Tapi tak adalah, saya tak pernah mencarut lah. Mencarut je hari kena marah, Haris marah. Haris ni dia suka tegur orang tau. Kita tak betul dia pandai dia tegur. Sebab dulu kita tegur dia kecil-kecil. Sekarang dia tegur. Okey. Kalau macam ni dia memang insya-Allah dia tak akan terpendek satu, terpanjang satu. Belum. Belum siap lagi. Haris lama-lama duduk depan Umi nanti jadi pandai menjahit pula. Nak jadi tukang jahit. Okey, kita pastikanlah benda ni dekat sini. Yang mana ada kes menggelembung tu, dia boleh masukkan sikit dekat pinggang tu. Okey. Bila dah macam ni baru kita pasang tapak zip. Bila dah macam ni memang tak larilah dekat atas ni, ha. So memang dah cantik dia. Tu salah satu cara nak buat kemas. Selalu pun Nurul tak ada nak kena jahit tepi macam ni, nak kena jahit kasar. Tapi sebab Nurul nak tunjuk, tak apa, lambat-lambat sikit. Okey, sekarang kita akan pasang tapak zip sorok. Okey, sekarang ni kita akan buka. Okey, nampak bila kita macam ni kan? Ni dia kena buka. Kena buka. Nampak bila kita buka tu dia betul-betul masuk dalam celah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kena buka sikit. Lepas tu ni kena tarik sikit belakang ni. Supaya dia dekat sini dia tak berkedut-kedut. Tangan ni kita buka macam ni, ha. Buka sikit, pegang. Ni. Tak buka, dia bukan kita tarik tau, dia macam kita tahan sikit. Kalau kita lepas je biarkan, nanti dekat sini dia akan berkedut. Ni nampak dia macam walaupun kita tak gosok tapi dia tak berkedut langsung. Kan kena tahan. Kalau tak memang akan kerinting lah dekat bawah tu. Ni kena buka untuk apa, biar dia betul-betul dekat celah tu. Sebab kalau tak, nanti dia akan, bila kita tutup tu.
Ni tak apalah, biar sampai sini sebab panjang sangat. Oh, ada lagi ni. Kena buka jugalah. Sebab baju ni fit kan, so kena sampai bawah. Kan dia tak muat. Nurul guna zip 22 inci ni. So kena sampai bawah. Kalau yang belum biasa tu, pastikan dulu jahit. Jahit belakang tu, jahit kasar dulu. Supaya lebih mudah. Memang sangat mudah kalau kita dah tolong dia dengan jahit kasar. Okay, kita buka macam ni. Kita buka macam ni, lepas tu kita tarik. Okay, nampak tak? Ini kita belum iron lagi kan? Tapi dia rata. Dia kemas. Ni dekat sini. Jadi kalau kita tak bantu dia, kejap, sebelah lagi, belum siap lagi, masih panjang perjalanan. Tolong klik share dulu. Sayang kan nanti ada orang-orang lain nak tengok, tak dapat nak tengok. Sekejap, kita pastikan dulu. Okey, yang sebelah ni dah siap lah. Nampak cantik. Okey, kita buka sebelah lagi. Kita akan jahit. Itulah, dia kena tolong. Kena tolong dengan... Allahu Akbar. Dia tak boleh ada benang. Tak boleh ada apa. Kena bersih. Dia tak boleh ada benang. Dia... kena tarik. Dia kain ni dia berbulu. Dia cantik je ni. Kalau dia pakai gelang tu yang ada kasar-kasar tu sikit, dia akan berbulu kain ni. Okey. Nampak. Ni kita buka. Jangan biarkan macam ni tau. Nanti dia tak berapa rapat. Kita kena masukkan dia, jahit dia dalam celah ni. Buka. Okey, tarik sikit. Cikgu, kalau baju fit memang zip lebih panjang, jangan nak guna. Saya semua panjang. Sebab dia zip tu kena melepasi dad tu tau. Kena melepasi dad. Zip belakang baju 20 inci. 20, 22. Kena melepasi dad. Kalau yang fit tu memang kadang-kadang saya akan... Kalau yang betul-betul melekat tu memang kena panjang betul. Kena panjang sampai ke dekat punggung. Kadang-kadang saya akan gunakan dua zip. Dekat tepi pun saya akan guna. Dekat belakang pun saya akan guna. Memang stres tengok ni. Tercabut. Allahu Akbar. Okey, ini tak berapa cantik. Berkutu-kutu macam ni kena buka lah. Dia tak boleh macam double-double tau dekat sini. Nanti tak cantik. Nanti dia punya zip tak cantik. Ni dia punya... Menjahit tu harus sabar lah. Dia kain ni kalau kita jahit dia, kalau tu jangan tindih-tindih benang. Dia tak akan cantik. Kalau macam kita jahit yang mula tu tak okey, buka dulu. Jangan terus kita jahit lagi, tindih lagi atas tu. Nanti tindih lagi. Tu tak berapa cantik. Nanti kali kedua pun kita kena buka juga. Baik, kita buka dulu siap-siap. Line okey ke? Gambar okey? Suara okey? Suara mic dekat leher. Dia jahit zip ni memang kena bersih. Okey, buka macam ni. Allahu Akbar. Apa nayunya? Benang putus. Benang putus lagi benang ni. Kalau kita gosok dulu zip tu bagi muka pun boleh kan Nurul? Boleh. Tapi jarang buat. Dia tak perlu sebenarnya. Yang penting kalau apa tu boleh je, tapi saya jarang buat. Sebab zip tu kan plastik.
Tak payah gosok pun dia zipnya. Cuma tadi tu nak gosok tu nak dapatkan dia punya apa ada shot muka umi. Wei. Ya. Ya. Kalau still lenguh. Ah ya. Kita orang belum rehat lagi tau ni. Daripada lepas live pagi tadi, saya dah betapa depan mesin ni. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Apa masalah ni? Tak tahulah. Apa masalah ni ha? Kalau buat macam ni silau ke? Kalau Nurul pasang lampu ni silau ke? Oh ya Allah. Putus memang mencabar kesabaran. Eh memang ni tak tahu kenapa ni putus lagi jap. Check lah bawah dia. Bawah dia okey. Jarum tajam lagi tak? Jarum okey. Ni baru barang baru. Barang baru. Tak tahu ni apa masalah ni. Ke dekat sangat nak shoot ni ha? Tak boleh. Tak ngam. Tak ngam. Ujian besar ni kalau terputus lagi benang jap. Cuba recheck benang laluan dia okey tak? Dia semua okey tapi dia terputus. Dia terbalik. Tak. Tak tu. Yang masuk je dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari bacalah sikit. Baca sikit. Selawat ke apa ke bagi jin dia lari sikit. Kalau nak cepat ada je selalu macam tu lah kan. Kena minum air dulu ha. Eh, hey, hari ni dah minum air banyak sangat dah. Tak nampak dia bertutup lah. Sekejap. Silau ke? Tak silau ke? Orangnya tak ada problem mesinnya. Ha, orangnya okey je. Mesin tu penat lah, Nurul. Ha, dah okey dah. Okay, ni tak boleh marah-marah. Kena sentuh. Ha, okey. Dah siap. Ada lagi tangan tu? Wow. Sampai habis ke? Sampai habis ni marah. Sampai habis. Ini masa mula tadi. Ha, nampak? Bila dia terkena atas ni sikit, dia merajuk. Dia tak boleh kena gigi ni ha. Dia ada jenis benang ni kan dia cepat putus. Dia kalau warna hitam, memang. Mesin segan sebab zoom dekat sini. Ha, tak apa. Ha, dah settle nampak. Ha, puas hati juga tak apa. Lambat-lambat pun nampak tak? Nurul tak gosok lagi tapi nampak cantik. Ha, okey. Wow. Tahan.
Okey kan? Haa tu. Tu itu tak gosok lagi, belum gosok. Haa sebenarnya. Dia kena tarik, kena pegang belakang ni. Jangan biarkan dia berjalan sendiri. Ha, kena kena tuntun dia. Ini kain ni kalau kita tak pandai memang akan akan tak cantik lah. Ha, ni kain yang macam ni. Ha, macam ni lah kita nak jahit yang pada tangan tu. Sama aje. Cuma bagusnya memang jahit kasar dulu, lepas tu gosok. Okey. Sekali jalan. Nanti yang ini kita tekanlah macam ni ha. Lipat macam ni. Tapi kena tukar tapak dulu. Kan dia ada tiga. Ha, so kita jalan sekali lah, tak ada nanti nak kena buka pasang lagi kan. Belum pernah guna corok sebab selalu tak menjadi. Haa ni dia cara kan lebih senang. Sebab yang mesin ni dia dulu Nurul guna zip, tapak zip sebelah tu. Tapi dia macam tak tahulah tiang ni ke yang salah. Bila guna yang skru ni dia jadi tak boleh. Dia jadi ternaik atas dia punya zip tu. Tu yang Nurul guna ni. Kalau dulu Nurul akan guna tapak sebelah sebab dia sekali jalan senang nak mati kan. Tapi bila Nurul tukar yang ni, dia jadi tak boleh. Dia bila jahit je, dia akan lari. Naik atas zip tu. Dia cara kita ni macam dia kena nampak tak? Dia punya ni, kita tak straight macam ni. Nurul macam ke sini kan sikit. Nak bagi dia betul-betul masuk ke? Dia macam kita apakan sikit. Bagi rapat bila kita jahit. Kalau nak jahit kain chiffon ke atau kain apa-apa, memang kena pegang dekat belakang tu. Okey, tolong klik share dulu. Lepas ni ada satu lagi part yang paling penting, nak buat leher. Nak buat leher kan. Kalau baju ni nak cantum kiri kanan dia tak ada masalah. Dia jahit zip, jahit leher, memang dia problem. Okay. Kemudian kita akan tukar tapak yang sebelah ni. Sampai tertidur ni orang yang pegang kamera. Kan dekat sambungan ni kita akan gunakan tapak ni lah. Tapak sebelah ni kita akan sambung dekat yang kita matikan tadi tu. Kita matikan kat sini. Senang je. Tapi kena selalu buat lah. Bila selalu buat, insyaAllah akan cantik. Nurul dulu mula-mula sampai terkoyak-koyak kain. Nampak tak? So dah, ni dah mati dah, dah settle dah. Ni belum gosok. Lagi satu, kalau kain dacis macam ni kan, bila kita dah pasang zip ni, kita jangan terlalu gosok dia tau. Nanti dia akan ada macam line dekat sini, berkilat. Jadi tu yang sebab kenapa pertama tu, kita gosok dulu. Jadi nanti waktu kita dah siap pasang ni, kalau kita iron lagi banyak kali, kalau macam ni kan dia sekali je, macam nak bagi mati je sikit kan. Kalau kita belum iron, kita iron nanti dekat sini dia akan nampak macam ada kilat. Dia berkilat. Macam ni lah. Dia akan berkilat. So kalau macam ni nanti dia tak berapa ni sangat lah. Tak ada berapa berkilat sangat. Okay. So ini adalah salah satu cara lah nak pasang zip. Kalau yang nak pasang dengan zip ni, tapak ni pun boleh.
Tapi Nurul punya dia macam bila dah pakai ni dia macam tak berapa ngam lagi lah. Dia lari sikit. Dia lari sikit. Okay. Jadi yang dekat sini, yang ini nanti kita akan sembat lah dia. Allah, tangan pun tak boleh nak masuk kecil sangat. Ha, nampak? So nanti kita tak perlulah nak iron berkira-kira sangat lagi. Ha, yang ni kita lipat ke dalam ni. Nampak? Kita lipat dalam ni. Kalau kita tak nak dia macam ni, tak nak nampak macam ni, ha, lipat macam ni, so matikan. Ha, matikan. Ini kena anulah sikit. Ha, matikan macam ni. Kan, sebab nanti kita akan sembat dia kan. Akan sembat, so kita sembatlah. Jadi tak adalah nampak jahitan dekat bawah ni. Ah, tak adalah nampak jahitan bawah ni. Sebab nanti ni kan kita sembat. Ah, so yang ni pun kita tolong sembat sekali lah. Ah, dia macam tu. Ni kena kedalamkan sikit, lepas tu kita jahit matikan macam ni. Benang ni kena betul-betul matilah buang. Ha, siap dah. Jadi kita nak sembatkan dia. Sabar Haris, dah nak habis dah. Oh, nanti ada dia punya lagi leher Haris. Nampak raya ni, anti-anti ni semua banyaklah baju baru, macam-macam fashion nanti buat. Okay, so kita keluarkan dulu macam ni. Ha, kan? Dia yang sebaiknya memang yang ini jangan apa, ke atas sikit lagi lah, bagi yang lembut tu betul-betul habis. Macam ni pun dia terkeluar sikit. Dia kena bagi dia rapat betul. Ha, bagi dia jahit tu ke dalam betul, bagi kemas. Okay, so tak payahlah kita nak gosok banyak kali. Okay, sekarang Nur akan tunjuk cara pasang pelapik ni. Hari mengantuk. Okay, ni kita potong. Mana gunting umi yang ada tu? Gunting yang ada kain tu. Bukan yang ni. Ah, ni. Okey, nampak ni kita belah dua. Sekejap kat sini je. Kita tukar balik tapak dia ni yang apa semalam tu cakap dekat leher tebal ke apa semua kan. Mana Om ni, tak ada? Assalamualaikum, nak tanya, kain gam dan kertas gam dua benda yang berbeza atau sama je dua-dua tu? Ada yang kata guna kain gam untuk buat lapis leher lagi bagus. Mohon pencerahan. Dia yang kain gam tu memang macam kain. Dia memang lain lah. Yang kain gam tu dia mahal lagi. Ini kertas gam. Kalau kain gam tu dia memang macam kain. Nah, dia tak patah. Dia tak patah. Ha, dia memang lagi bagus lah. Lagi mahal memang lagi bagus. Okey, nampak tak? Tengok cara dia ni. Ha, nampak.
Ada fokus ke sini. Nah, ini terus kita letak atas zip. Kertas gam pun boleh. Kalau kain gam tu dah mahal. Jarang orang selalu pakai untuk... Jaranglah selalu kalau tailor-tailor biasa ni. Yang apa dia akan guna kertas gam je. Berapa eh semeter? RM8 ke berapa ringgit? Lagi ni. Cantiklah cikgu jahit tapi benar sama warna kain. Sebab kalau kain kosong macam ni, kita nak jahit warna putih memang nampak buruk lah. Haha, memang nak menangis lah rasanya. Ni kena je belah ni. Itu salah satu jugalah nak bagi nampak kemas. Kena jahit benang sama warna. Kalau dulu memang semua sama warna saya buat. Sekarang ni dah jarang-jarang menjahit. Tapi kalau kain yang kosong macam ni sebaiknya memang kena guna warna yang sama. Jadi kalau ada macam tak cantik sikit-sikit tu tak adalah nampak sangat. Paling tak pun kita kena ready benang jahit tepi tu hitam dengan putih. Macam tu. Kalau yang warna gelap-gelap sikit, kita gunalah warna hitam. Okay, so sekarang ni tengok cara Umi lipat ni. Kan, kita kan jahit macam ni. Yang ni kita tarik sini. Satu je tarik. Zip dia. Nak tanya, saya punya mesin kalau kain kera, apa ni, kain kera atau leker, kenapa mudah patah jarum dan juga susah nak menjahit? Kain keras ke? keras. Ya, keras. Sebab dia tulis tak habis. Nak tanya, saya punya mesin kalau kain keras atau tebal, kenapa mudah patah jarum dan juga susah nak menjahit? Susah nak menjahit, tu tak pasti juga. Kena kalau kain keras tu, macam mesin ni kalau saya pakai untuk seluar jeans ke apa tu, dia kena tukar jarum. Kalau kain keras tu kena tukar jarum yang besar sikit. Dia macam tu. Lepas tu try tukar tapak kan macam ni. Memang mencabar betul lah dia punya ni. Putus lagi. Nurul ada berapa mesin jahit? Dulu banyak. Sekarang ada dua je. Satu buruk, satu cantik sikit. Semua dekat kedai lama. Saya tak bawa sini. Dekat sini sebab memang tak ada menjahit sangat. Sebab baru pindah. Dekat kedai lama dulu saya ada 7 mesin jahit. Semua saya guna Singa. Lepas tu ada yang semua beli second lah. Dekat kedai lama saya ada 7 mesin jahit, 2 mesin jahit tepi, 1 mesin jahit yang apa, klaim tudung tu. Nak buat tudung macam ni kan. Tapi semua ada dekat sana lah, dekat KL. Kita orang baru je pindah kat sini. Okay, yang ni kena kacip. Wah, special eh. Ikut live malam ni memang depan-depan apa tu nampak semua. Nampak ni dah cantik. Bukan selalu lah Haris bersedia memegang kamera ni. Kalau lah nampak muka Haris, saya tak tahulah nak cakap. Ketat je dah muka dia ni.
Dia baru balik gym, dia belum mandi lagi ni. Duduk depan saya adalah. Okey, nampak. Dia macam ni kan, senang je. Ni nampak dari belah luar. Ni dari luar macam ni. Okey. Ni dalam dia. Nak tunggu lagi ya? Tunggu lagi sekejap. Tengok, nak tengok dalam tak? Sekejap. Tak boleh fokus. Okey. Ni belakang. Okey. Ini kita tak gosok lagi tau. Kertas gam yang nipis ke yang tebal Nur guna? Sederhana. Nipis lah. Kira nipis. Ini kira nipis. Sebab dia kalau tebal sangat kejung nanti. Kalau tebal sangat jadi kejung. Jadi Nurul tak gunakan yang terlalu tebal. Ni orang ni memang dia kalau leher tak buat macam ni, memang dia akan hantar balik, dia suruh buat. Dia ni memang jenis cerewet sikit adik ni. Jadi Nurul pun dah tahulah dia punya perangai macam mana. Ini Nurul punya apa tadi kan dah lari. So masih ada yang ni, Nurul akan ikut yang ni lah. Tadi dah lari dia punya ni ha. Ni dia. Lari dia punya apa namanya? Radar tu. So bila kita potong dia macam ni. Amboi, ni mana? Mana pergi mana ni? Meko ada kat luar tak? Cuba tengok jap. Kat tepi tu. Tanda dekat sini dulu. Okey, Nurul akan lock dulu dekat sini. Ni Nurul punya cara. Nurul akan lock dulu dekat sini supaya dia tak apa namanya, tak sengit. Ni tak ada om kat luar ni. Tak ada om kat luar. Okey. Sebab kalau tak buat macam ni, Nurul takut nanti dia akan lari kiri kanan tak sama. Okey, so sekarang kita samakan. Datang terus lagi. Dia tanda dekat sini dulu. Lepas kalau tu dia kalau buat acuan kurung kena potong dulu ke baru jahit? Tengok macam mana biasa. Dia macam mana selesa lah. Ini macam acuan kurung lah ni. Kalau saya buat macam ni lah memang. Kalau macam kain yang lembut, ni letaklah facing dekat sini. Dia punya kertas gam tu, letaklah dekat keliling.
kalau macam ni dia senang lah sebab saya tinggal ambil satu satu tapak je kan. Dia cara ikut kita lah macam mana yang yang selesa. Ha, kalau nak pin pun boleh, nak jelujur pun boleh. Beli air Pepsi 0-0 tu. Pepsi 0-0. Tu lah nak pack. Beli shilling semua. Okay. Ha, ni kita check lah balik. Kalau macam tak okay, kita jahit lah. Ni besar sebelah. Ini besar sebelah nampak tapi kena jahitannya nombor berapa cikgu? Yang ni 2. Nombor 2. Dia nak bagi kemak, nak bagi rapat dan tak nak bagi laju. Tak nak bagi laju sebab kalau dia jarang dia nanti laju sangat. Kan kira buat 2.5 ke apa dia laju. Tapi kalau leher saya akan guna 2 lah. Saya jahit dulu baru belah. Boleh je. Boleh je mana-mana. Ikut-ikut selesa. Tapi dah dulu saya pun buat macam tu. Tapi sekarang dah ni sikit. Senang nak nak bajet satu tapak tu. Dia tengok kain. Tengok kain juga. Kalau macam chiffon kita tak boleh buat macam ni. Ini kain keras okey. Tapi kalau chiffon ke kain lembut kan. Kena jahit dulu baru belah. Dia tengok material dia apa. Macam kain tu macam mana. Okay, ni kita kena belahkan dia. Kalau macam kain dia cepat pecah, dekat sini kena bubuh ketagam tu. Jahit leher guna nombor 2. Nak bagi dia rapat. Tak nak laju sangat. Kan kalau nombor 2 tu dia rapat, nampak? Dia rapat dia ni. Jadi dia tak laju sangat. Saya guna nombor 2 untuk leher. Kalau yang biasa tu saya guna 2.5. Dia kalau kecil dia tak laju dia jalan mesin. Lepas tu dia rapat. Ke sini sikit silau. Ni ketagam dah berconteng-conteng dah bertulis-tulis dah. Tak apa, dia kena tengok dulu. Nanti buat sendiri jadi okey lah. Dia kena hati-hati sebab kain ni dia cepat pecah. Dia cepat pecah. Jadi dekat bawah ni Nurul ambil satu mata. Kalik semua orang menengok Umi menjahit dia. Okey. Dia sepatutnya ni kena tajam lagi ni. Dia tak cantik macam ni. Tapi mesin ni memang buat masalah malam ni. Jadi tak berapa ni sangat. Dia kena tajam betul dekat sini. Ni macam ada satu mata tak boleh. Nak pergi mana ni? Dia macam berat sangat dia punya.
pakai Maybank. Silakan dulu. Ha, kena bagi tajam lah. Mana? Omnya tak ada? Haris dekat tepi tu tak tengok. Haris dah tak larat dah nak pegang kamera ni. Okay, ni kena congkel lah dulu sikit. Kena hati-hatilah congkel. Ha. Nurul tak suka guna tali yang besar tu. Dia suka guna tali yang kita buat sendiri dari benang. Nampak lebih kemas kan. Okay. So kalau baju yang macam ni. Ni. Dia boleh juga kita guna macam kita jahit ujung kemeja tu. Kita guna tali kan. Macam tu pun lagi senang. Lupa Nurul. Sebenarnya kain ni keras. So yang cantiknya memang kena guna tali yang tu lah. Guna benang dua urat tu. Kita buat macam tu. Tu akan lagi nampak kemas. So dalam ni kita akan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang jenis macam ni, Nurul suka tindih dari dalam. Kita tengok pada kain kan. Okay, kena pastikan dia punya basi dalam tu, dia menghala ke basi. Kita tekan. Ada sejam dah kita buat live. Sejam lepas ni. Dah makan ke orang ni yang tengok live ni semua? Lain kali kena ready lah. Kacang ke, kopi ke. Kan? Okay. Ni kita corner ke sini sikit. Kalau nak jahit tindih atas tu boleh juga. Tapi yang ini macam tak berapa cantik lah. Lepas ni kita gosok. Okey, nanti kita akan gosok lah dia. Kalau kita tindih lepas kita ni pun boleh juga. Lepas kita cantum, kita tindih boleh juga. Tapi buat macam ni lagi senang lah. Dia sekeping-sekeping. Di grup WhatsApp ada yang message lah? Tak? Tak. Semua tengah fokus kat sini. Ni tak boleh sampai ujung, sempit sangat dekat sini, tak boleh nak ni. Semua dah makan pukul 7. Wah. Awal makan. Nurul yang belum makan lagi. Hari ni memang tak ada rehat sama sekali. Lepas ni, boom terus tidur. Hari ni memang non-stop, tak memang tak rehat. Ni rasa nak buat video pun dah. Kena buat esok awal pagi. Okay, bila dah macam ni, kita sambung je lah.
Leka kan, kita menjahit ni leka. Ha, dia kalau tak salah-salah tu syok lah kita menjahit. Kena ikutlah dia punya garisan ni. Okey, nampak. Dia yang bagusnya kita sambung dulu baru kita jahit macam ni. Jadi dia ada buka sikitlah, tapi tak apa, nanti kita boleh gosok. Berapa pasang sehari Nurul boleh siap? Tengok apa yang Nurul buat. Kadang-kadang buat baju, kadang tak buat baju. Kalau ikutkan dulu, tak pastilah sebab kadang-kadang baju fashion-fashion. Kalau baju biasa-biasa ada orang tukang jahit. So yang fashion-fashion lah Nurul buat sendiri. Nurul ada staff, cuma dia tak duduk kedai lah. Saya pernah menggunting baju 20 pasang sehari baju customer. Ha, tu dululah. Percaya je. Orang lain tidur, kita menjahit dia. Haris mana tahu, hari duduk sekolah dulu. Ha, hari duduk asrama dulu. Mana Haris tahu. Hari duduk dengan Umi kan baru je. Sebelum ni hari duduk jauh je. Tak ada duduk dengan Umi dia. Berapa tahun hari duduk asrama? 6. 5 tahun. 6. 6 tahun hari duduk asrama. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu muda-muda rajinlah menjahit. Saya tak ni sangat sebab Nurul menggunting banyak. Kalau menjahit tak berapa sangat. Sebab kedai kan, kita kena orang datang ke apa semua. Habis dah benda bawah. Eh, larat ke nak nunggu orang ni siap baju ni? Kedah je. Ha? Kau tanya, kedah cukup? Nak tengok siap ke dah cukup? Oh, ada kunci kat sini tu yang terputus ke benang tu. Tepikan sikit. Ha? Dekat benang ni. Ha? Baru je letak. Anak perempuan Nurul yang sulung tak balik ke? Dia tak, dia kerja. Dia kerja. Dia selalu akan datang hari Sabtu ke Ahad ke. Dia akan datang macam tu lah. Dengan dia tak geng sangat. Dengan dia tak geng sangat. Dengan Haris yang geng. Alung ni jenis serius sikit dia, orang dia. Ha, dia macam, macam mana? Dia okey.
Nah, tapi ialah dah kahwin kan, dia lain sikit lah. Kalau dengan Haris, kita memang geng lah dari dulu. Long ni dia serius sikit dia. Ha, kalau bab-bab cerita bab niaga ni, dia dia tak berapa sangat lah. Kalau Along ni, kalau dia datang, saya tak boleh buat kerja. Kalau dia nak bercakap tu, kena bercakap dengan dia lah. Macam kalau Haris kan, sambil saya buat kerja, dia okey. Along ni dia tak boleh. Dia tak boleh. Kalau saya nak bercakap dengan dia, kena bercakap dengan dia. Saya kena tengok muka dia. Saya kena, macam mana nak cakap eh? dengan dia kalau nak berborak dengan Along ni, tak boleh pegang handphone, tak boleh apa. Dia nanti kecil hati. Dia macam, kalau kita bercakap, kena tengok muka dia. Dia macam tu dia punya perangai. Kalau Haris ni, okay dia. Tak ada hal. Ifah ni dia lain sikit. Dia tak sama. Nurul lepas ni boleh tengok balik kan? Tengok apa? Tengok live ni. Oh boleh, suruh share dulu. Kena share dulu baru boleh. Ha, cantik dah. Ni belum gosok lagi. Kalau Along, dia kalau saya kerja macam ni, dia tak suka lah. Dia marah. Kalau Haris, kita sama geng lah dengan Haris ni teruk. Kalau dia tengok saya dah letih kan, dia kata, Umi nak makan apa? Yeah. Umi boleh lagi. Teruk lah kalau Haris ni. Kalau Along dia tak. Along dia tak sosial sangat dia orangnya. Dia Facebook pun dia tak ada. Ada tali tip lah tu. Belakang. Kalau dia datang, kita orang semua tak boleh buat kerja lah. Haris kena stop buat kerja. Saya pun kena stop buat kerja. Okey, ni ngam 30. Berapa dia punya? Siap. Ni ada 31. Okey, ni ngam. Tak payah ni sangat. Haris ni walaupun macam ni, sado-sado dia, ada Along dia pun dia terdiam lah. Dia tak boleh lawan dengan Kak Long dia. Sekali kena ceramah dengan Kak Long dia, terdiam dia. Kakak ya, Haris ya? Marah-marah pun sayang juga. Oh, benda lah ni, dia kalau dia ni hilang. Okey, satu lagi Nurul nak cakap. Okey, kita kena buat macam ni tau. Dekat bawah ketiak, kita kena buat macam ni supaya bila kita pasang tu, dia sedap pakai. Okay, ni belakang, ni depan. Pastikan bila kita nak menjahit ni tak terbalik. Ni depan. Okey, kena pastikan dia sebelah depan. Jangan terbalik-balik. Ada nampak ke tu? Kelih orang. Besok? Ada lagi lah ni. Ada. Salah tekan. Okay, so dekat sini untuk lebih mudah, dekat sini kita kena jahit kasar dah dulu. Macam yang Nurul cakap semalam tu kan. Nurul pakai mikrofon, jadi kalau tak cakap kuat-kuat sangat pun boleh dengar. Terjahit kasar kat sini. Bukan untuk kita kedutkan dia. Supaya kita nak bagi dia, jangan kasar sangat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita jahit macam ni. Dia kita jahit kat luar basi. Nampak buat apa kat ketiak tadi?
Oh ni kejap. Haris dia tengok benda lain. Ni ha, kat ketiak ni kita lipat macam ni. Nah, lipat segitiga ni ha. Ni kita lipat macam ni. Ha. Ni. Ha. Ini kita jaga kasar. Allah. Kita jahit kasar ni bukan untuk kita nak tarik dia bagi kedut tak, supaya urat-urat kain ni kan dia tak kembang. Okey, so sekarang kita pastikan mana depan. Okey, so yang ada princess ni adalah depan. Ni yang ada bertanda ni adalah depan. Bertanda kapur, so depan dengan depan. Okey, nampak kan macam ada lebih-lebih kan? Tapi nanti lepas kita jahit tu insya-Allah dia tak akan ada lebih. Tak akan ada lebih-lebih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mula dari bawah ketiak ni. Kalau dia macam apa kan, nak boleh tarik sikit-sikit macam ni. Patutnya tadi tarik ya. Tapi tak apa. Kita nampak. Dia bukan berkedut. Ni tahu dia berkedut tu dalam je. Tapi nanti dekat luar tu dia tak akan berkedut. Tak nampak. Nampak ke? Dan lubang tangannya kecil. Lubang tangan dia kecil sangat, jadi memang tak boleh buat apa. Kejap, ada satu lagi tangan. Dia kena jari-jari ni kan, walaupun dia macam hodoh ke macam ni kan, tapi dia kena dia kena tolak sikit. Okey, dah ngam dah. Okey. Dia akan jadi macam nilah. Kan? Dia tak adalah nampak berkedut. Okey, tunjuk satu lagi. Lupa tadi cakap. Okey, bila dah macam ni, tariklah sikit. Tarik sikit, tapi jangan berkedut. Bagi dia dekat sini je. Tanda dulu. Kalau kita tak jahit, dia kan macam kembang kan, kita dia sengit, so kita tarik yang dalam ni. Dia dekat jahitan ni dia tak berkedut, tapi dekat yang benang jahit tepi tu dia akan berkedut. Okey, nampak. Dia isi dia ni tak berkedut. Dia yang benang ni dia tak berkedut. Yang berkedut tu jahit tepi je.
Ha, nampak, kita kena pastikan dekat sini tak berkedut. Ha, okey. So kita pasang. Sonang je. InsyaAllah boleh. Tapi kalau nak lagi kemas, lepas macam ni kan, bahu gosok dulu, leher gosok dulu semua. Ha, yang ni kena jahit. Ha, ni yang Nurul jahit tadi tu. Ha, sebab apa? Supaya masa kita pasang tu, dia punya basi tu tak melekat dekat atas. Kalau kita tak buat macam ni, masa kita apa lipat pun boleh. Tapi Nurul suka buat macam ni. Jadi, taklah dia punya tu nanti susah. Nurul suka lock, lock, lock. Ah, bila nak menjahit, ah, matikan dulu, matikan dulu. Jadi, memang kurang kita pakai jarum pin kan. Okay, ni kita pastikan betul-betul sama. Lepas tu, kita tandakan dekat dekat atas ni. Kalau dekat sini ada lebih banyak pun, kita kena lipat macam ni lah. Kalau dia lebih. Okay. Kan dia nampak macam, sebab kita dah tarik tadi, jadi lebih lebih mudah. Baru kita jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah ni tengok, kita kena ratakan dengan tangan macam ni. Masuk tangan ke sini. Jadi kita pastikan dekat bawah tu tak berkedut. Okay, so bila macam ni, pastikan bawah ni dia belai-belai lah sikit dekat bawah tu. Tengok. Lepas tu tengok cara dekat atas tu. Kita jangan tarik dia. Macam hulu-hulu lah dia macam ni. Okey, nampak. Dia cara-cara tangan kita ni. Ha, kita jangan tarik, jangan tarik dia. Kena selalu buat, nanti insya-Allah dia akan boleh. Nampak bawah ni kita pastikan dia macam ni. Mana airnya? Pada pergi. Okey, dah selesai. Okey, susah ke tak susah? Ada yang tanya lagi tak? Ada habis dah. Bagusnya ilmu Nurul ajar jahit lubang tangan. Selama ni buat macam mana? Menjadi ke tak menjadi? Kecak. Arus ni kan ada. Okey, nampak tak dia punya? Ni kan belum apa lagi. Tengok. Ini belum gosok lagi. Nurul kena gosok dia ni, Nurul akan pakai pelapik. Nampak dia punya tangan. Kan? Ni belum gosok lagi lah. Sini. Try nak pasang dekat patung kejap. Orang ni kecil sangat.
kalau zip dia tak cukup kan, tadi saya tak buka, tak habis buka. Jadi dia memang benda 22, tadi Umi tak habis buka, jadi memang tak ada. Ini memang saya patung. Dan dia patung lagi besar. Memang kecil sangat. Dada patung ni 32, ni dia punya dada 30 je. Jadi memang tak boleh nak. Ha, ni belum gosok eh. Haa, belum gosok lagi. Okey, ni patung ni dia punya saiz 32. Ini orang ni dia dada dia 30 siap. Jadi memang tak muatlah patung lagi besar. Ni belum iron eh. Jadi memang bukan dia punya ni, memang tak ngam. So tengok dekat sini cutting dia. Dekat sinilah ni Nurul belum gosok lagi. Belum gosok lagi. So dia punya terletak dia macam nilah. Nampak. So kalau dia pakai ni memang melengkung lah dia punya dekat belakang tu, nampak. Ini belum iron lagi. Ini memang tak muat, tak boleh paksa. Nanti dia punya zip rosak. Ini sebab belum gosok lagi semua. Dia jadi macam ni. Ini belum gosok ni. Okey, fokus kita dekat sini. Nampak tak? So, dia punya buah dada ni, dia terletak elok. Kan? Dia terletak elok dan baju dia tak jongkit. Okey. Dah siap dah. Ya, lambat sikit, biar. Baru buka dia. Alhamdulillah, kan dah. Itulah dia. Ini kita belum gosok lagi ni ha, tapi itulah baju ni tak boleh nak apa sangat. Okey, besok Nurul akan gosok kain ni. Gosok baju ni Nurul akan guna chiffon lah. Guna chiffon. So kalau baju yang memang breast besar memang wajib ada dat sisi tu. Dat dekat bawah ni. Kalau tak nak guna dat ni kan, dat belakang ni kalau tak nak guna, jahit terus dekat sini pun boleh, ataupun guna yang dekat sini je. Tapi tujuan dia, kita nak bagi yang dekat sini dia push up. Dia nak bagi dekat sini push. Sebab kalau macam kita buat dekat ni kan, pola ni. Kalau macam kita lukis ya, tanpa kita ada potongan macam ni, hasil dia tak akan sama. Kan, kalau ada jenis orang dia akan buat, dia lukis dia macam ni, kemudian dia akan jahit kepit sikit je. Ini tak ada beza lah, dia macam cuma design je lah, cuma ada pattern dia dekat sini, tapi hasil dia tak akan sama dengan macam ni. Okey, hasil dia tak akan sama dengan macam ni. Jadi ini memang kalau orang baju buat baju kurung modern basic, dia tak akan tunjuk. Dia baju kurung basic tak akan tunjuk. So memang dalam buku ni tu yang Nurul sebut advance. Memang advance. Kalau orang belajar kurung biasa, kurung moden biasa, dia tak akan tunjuk cara-cara macam ni. Dia akan tunjuk yang macam ni je. Kan? Basic yang macam ni je dia akan tunjuk. So Nurul memang tak simpan dan insya-Allah boleh dipakai. Nurul sangat berharaplah ada di antara sahabat-sahabat semua, kakak semua boleh menjana pendapatan melalui ilmu daripada sinilah. Walaupun sekarang dah belajar kan, dah belajar, memang dah tahu dah menjahit. Semoga dengan peningkatan macam ni, kualiti yang macam ni, kita boleh upah. Kita boleh naikkan sikit upah. So kita jangan fokus sangat. Kalau kita tak ada kualiti, kita tak boleh nak ambil upah yang mahal. So kalau ada kualiti kan, macam kita macam baju yang ini, kalau orang nak buat ni kan, kita tambah apa jahit-jahit apa sikit kan, manik-manik ke apa semua, boleh up. Dia macam tu. Jadi orang akan tengok jugalah cutting kita.
Ha, so walaupun orang akan cakap macam dekat Nurul, orang cakap mungkin waktu di Pantai Dalam pun orang cakap dekat Nurul tu mahal menjahit. Tapi saya tetap pertahankan harga sebab saya punya garanti saya akan ganti kain kalau dia tak puas hati. Tapi nanti kemudian dia akan datang lagi walaupun kedai sebelah-sebelah tu macam harga letak dia memang nak potong kita, nak letak harga lebih murah. Tapi orang tahu kualiti bila dia pakai tu selesa. Ha, tu. Jadi kena Nurul sangat berharap selama kita tak tahu umur kita ni ada ke tak ada lagi. So sekarang ni Nurul tengah bersedia jiwa dan raga dengan Haris sekali yang tolong. Memang terima kasihlah kepada Haris yang dah memang sangat-sangat bersyukurlah dia nak tolong saya nak sampaikan ilmu-ilmu ni. Jadi selama 2 bulan ni haraplah pelajari walaupun saya punya sistem tak sama macam mungkin cikgu-cikgu yang lain. Bila dia buat kelas online semua dah ready, masuk dalam tu semua celup-celup tu semua boleh tengok, semua dah ada. Saya tak ada, semua baru first nak buat, baru apa nak buat. Tapi insyaAllah saya akan ajar sampai puas hatilah sejauh kemampuan saya lah. Yang mana yang Nurul tahu itu yang Nurul tunjuk. Yang mana Nurul buat itu yang Nurul tunjuk. Dan Nurul tak akan macam Nurul expert sangat nak tunjuk benda yang Nurul tak tahu. Nurul tak berani macam tu. So macam dah kurang faham. Okay. Walaupun orang cakap kenapa macam ni kan. Sengit-bengit apa semua. Nurul berani. Berani jamin memang akan sedap pakai. Nurul berani jamin memang sedap pakai. Walaupun orang cakap kenapa orang lain tak pernah buat. Dia punya bahu dia macam ni. Tapi Nurul berani buat sampai beratus-ratus orang beli macam ni sebab memang selama ni hampir dalam 10 tahun memang Nurul buat baju yang macam ni. Memang macam ni. Kan memang Nurul memang buat yang macam ni. Jadi ke mana-mana pun orang yang baru pakai tu Ani semalam tu memang kebetulan Ani yang selalu datang ke sini lah. Zarni Nora lah nama dia tu. Kebetulan saiz kita sama. Bila dia pakai pun memang dia kata sedap. Dia tu tak suka baju kurung. Tapi bila dia pakai memang rasa sedap. Kemudian yang ini ke barung. Nurul tak tahu desain orang lain. Nurul tak tahu cara orang lain. Tapi yang Nurul tunjuk dekat sini adalah cara Nurul. Cara Nurul macam mana Nurul buat. Walau memang sangat simple. Memang sangat-sangat simple. Tapi insyaAllah kita ini... Haris baca. Walaupun saya punya design ni kan, bukan maksudnya pattern macam ni, dia sangat sederhana. Hanya macam ni je. Tapi kalau kita betul-betul kuasai, ini memang boleh buat income. Haris dah sampai sebesar ni. Memang saya hanya menggunakan ni untuk saya buat. Ini adalah pendapatan pertama, memang pendapatan utama pertama dan inilah pendapatan kita saya hidup selama ni. Jadi memang bukan macam baru belajar nak terus buat, tak. Ini berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Dia macam tu. Apa? Pertanyaan apa? Buku blur. Nak tanya ukuran standard untuk bukaan tangan tu dah dibagi dua kah? Okey, yang ukuran standard ni nanti Nurul kena study balik. Macam ada sedikit kesilapan dan tak cukup. Okey, nanti Nurul akan adjust balik. Itu hanya apa hari tu? Itu hanya dulu. Ambil yang dekat nota Nurul yang lama. So untuk yang ukuran standard tu harap dia apa dulu. Jangan pandang dulu. Jangan pandang dulu ke situ. Nanti Nurul akan betulkan balik. Nurul minta Haris letak apa type baru. Dia akan hantarlah nanti. Okey, insyaAllah. Selama ni Nurul menjahit ada macam-macam lah, baju pengantin pun macam-macam Nurul buat. Tapi dekat sini Nurul tak buat lah yang macam-macam sangat. Kita buat yang basic sebab yang ini yang selalu customer tempah. Selalu customer tempah. Orang kita ni macam sebab nak tempah baju pun dia kalau ada event tu banyak lagi butik-butik besar yang buat kan. So kita macam target yang macam biasa je, orang yang nak pergi kerja, cikgu macam tu. Kita expert bagi kita betul-betul kita mahir dengan yang ada. Walaupun hanya 3 atau 4 pattern yang kita kuasai, tapi kena kuasai betul-betul. InsyaAllah boleh cari rezeki walaupun hanya dengan duduk rumah. Dia macam tu. Okay, Nurul rasa dah untuk malam ni dah cukup dulu. Besok kita akan sambung lagi. Tak tahu lagi idea apa sebab ada banyak baju yang Nurul nak share lagi dekat sini. Yang baju macam ni pun ada yang lining satu lagi. Kemudian ada kain belah 6 juga ada. InsyaAllah Nurul akan tunjuk slow-slow. Follow rapat-rapat. Ikut rapat-rapat. InsyaAllah kan apa yang Nurul tahu Nurul akan sharekan.
Okey, Doro pun dah lapar ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok dalam pukul 9 pagi. Okey, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih semua.